Pernikahan Kahiyang dan Bobby masih menjadi pembicaraan hingga hari ini. Pernikahan Putri Presiden Republik Indonesia, Kahiyang Ayu telah berjalan dengan lancar kemarin, tanggal 8 bulan 11 tahun 2017. Pernikahan Putri Presiden dimeriahkan pula dengan ratusan karangan bunga. Karangan-karangan bunga itu memenuhi Jalan Letjen Suprapto sepanjang 500 meter dari perlimaan dengan Jalan Kutai Raya, sampai pertigaan Jalan Adi Sumarmo. Selain itu di pernikahan yang mengundang kurang lebih 8.000 undangan ini dihadiri juga oleh beberapa artis papan atas seperti Ruben Onsu, Anang Hermansyah, Vicky Su dan yang lainnya. Tak hanya itu saja, Sule dan Andre Taulani juga terlihat menghadiri pernikahan Kahiyang dan Bobby. Andre juga aktif mengunggah foto-fotonya bersama teman-teman sesama komedi mulai dari di dalam pesawat menuju ke Solo. Terlihat tak hanya ada Andre namun Sule, Parto dan ada Ajis. Momen lainnya juga terlihat Andre mengunggah fotonya bersama komedian Tukul. Andre, Tukul, Parto, Sule dan Ajis terlihat rapi mengenakan baju batik lengan panjang dengan berbagai motif. Foto lainnya Andre masih sempat mengunggah foto kebersamaannya bersama Sule di antara keramaian tamu. Captionnya bertuliskan, "Kasian sebelah saya ut kelaperan." Sontak saja caption dan raut wajah Sule yang memang terlihat merana ini memancing netizen untuk berkomentar. Pernikahan Kahiyang dan Bobby masih menjadi pembicaraan hingga hari ini. Pernikahan Putri Presiden Republik Indonesia, Kahiyang Ayu telah berjalan dengan lancar kemarin, tanggal 8 bulan 11 tahun 2017.